Bangkitkan ekonomi kerakyatan di daerah, anggota 9 DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Dr. Dewi Aryani MSI melaunching kemitraan Mami Kepo yang bertempat di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Mandungan, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah. Acara launching dihadiri langsung PLT Sekda Kota Tegal, Dr. Sri Primawati Indraswati, Ketua DPRD Kota Tegal, Kusnendro ST, Ketua PCNU Kota Tegal, Dr. Abdal Hakim Tohari, SPRM, Kepala Dinas UMKM Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Muhammad Rudi Herstiawan, Camat Tegal Barat, Lurah Kemandungan, dan para tamu undangan lainnya. Dewi Aryani mengatakan perusahaan dari Media Group membantu pemerintah baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota dalam membantu menggerakkan perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan di daerah. Konsepnya adalah warung kecil yang nantinya akan berdiri di kelurahan, desa-desa. Perusahaan dari Merdeka Group untuk membantu pemerintah, baik pusat, provinsi maupun kabupaten kota dalam menggerakkan, membangkitkan perekonomian, terutama ekonomi kerakyatan di daerah-daerah. Nah, market mini ini konsepnya adalah warung-warung kecil ya, yang nantinya akan berdiri di kelurahan-kelurahan, di desa-desa, dan kita utamakan di daerah karesideran Kota Lomandung. Nah, hari ini kita launching di Kota Tegal, kebetulan ini nanti menjadi Mami Keponya, jadi pusatnya Mami-Mami Kepo. Nanti Mami Keponya di bawah ini, kita targetnya 100 untuk di Kota Tegal, di Kabupaten Tegal. Nah, ini memberdayakan juga hasil-hasil UMKM dan apapun di desa-desa kelurahan, kalau ada industri-industri kecil, mereka biasanya kan kesulitan pemasaran, maka mereka bisa memasarkan di semua outlet Mami Kepo kita. Harga pasti lebih murah, makanya kita tagline-nya berani menyampaikan belanja pintar, harga murah pasti hemat. Kenapa? Karena kita memotong beberapa line distribusi. Jadi dari pabrikan kita langsung ke Mami Kepo dan langsung ke konsumen ya, lewat Mami Kepo. Jadi kalau kita tidak memotong beberapa rantai distribusi kan harganya banyak nyangkut di sana tuh ya kan. Jadi sampai ke konsumen akhirnya mahal. Nah, ini kita dipastikan murah karena langsung dari Kota Tegal, Jawa Tengah, Edi Susanto, Tasik TV mengabarkan.